Dari Muaro Jambi kita beralih ke Tebo, pemirsa. Pasca padamnya api kebakaran lahan di Desa Pemayungan dan sekitarnya, Satgas Karhutla Kabupaten Tebo menarik posko yang sebelumnya didirikan. Sedangkan sejumlah sepeda motor yang ditemukan di lokasi dititipkan ke Polres Tebo. Pasca padamnya api kebakaran lahan yang terjadi di Desa Pemayungan, Kabupaten Tebo dan sekitarnya, Satuan Tugas Karhutla Kabupaten Tebo telah menarik posko yang sebelumnya berdiri untuk tim gabungan melakukan cross-check dan pemadaman jika muncul api. Saat dikonfirmasi 26 September 2023, Sekretaris BPBD Kabupaten Tebo Aroni mengatakan, penarikan posko ini sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait karena pasca hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari lalu, Kabupaten Tebo nihil hotspot. Roni juga mengatakan, Satgas Karhutla Tebo juga tidak mengetahui apa penyebab tumbangnya pohon di lahan puluhan hektar milik konsesi PT ABT karena hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pemilik izin konsesi. Sampai saat ini sudah kita cabut sambil berkoordinasi dengan Satgas. Kita sudah tidak ada lagi posko di Desa Pemayungan hubungannya dengan Karhutla di Desa Pemayungan sendiri. Terus itu luasan yang sudah dibuka. Luasan yang sudah dibuka dan belum digarap. Dibakar atau apa kita belum tahu juga. Yang jelas sudah terbuka dan sudah ditebang. Rata-rata itu sudah ditumbang. Sudah tumbang ya, yang terbakar itu ya? Sementara itu, untuk 4 sepeda motor dan jerigen bekas BBM yang ditemukan tim Satgas Karhutla saat melakukan patroli telah dititipkan ke Polres Tebo, sehingga bagi masyarakat setempat ataupun yang merasa kehilangan bisa mengambilnya di Polres Tebo. Arif Rizal, Jambi TV.